Hai, nama saya Karim Park. Saya hari ini coba masak makanan Korea. Nama ini bulgogi. Kamu tahu bulgogi? Saya coba masak makanan bulgogi. Oke, mari. Kamu perlu ini. Soy sauce, dan corn syrup, dan sesame oil, dan brown sugar, dan daging, garlic, onion, carrot, dan mushroom. Yang pertama, letak garlic. Dan ini very easy masak makanan Korea. Mix dan pepper sedikit. Wangi sedap daging. Pakai glove. Apa glove sendiri? Kalau ada orang minat makanan Korea, nanti coba masak ini. Ini perlu masak macam 10 menit, letak di sana. Saya potong sayur dan mushroom. Ambran Peter suka ini. Mushroom. Saya tidak pandai itu. Guna pisau. Kalau guna pisau, hati-hati, itu bahaya. Ay, sakit mata. Kalau potong semua, letak di dalam sama daging, campur. Ini saya akan bagi untuk sadir. Oil sedikit. Sedikit lagi. Belum lagi panas. Kalau makan ini, kita boleh menang lawan COVID. Masuk. Thank you.
dan air sedikit. Makanan ini orang tua suka, orang muda suka, anak-anak suka, budak-budak suka, semua suka makanan ini. Coba masak ini. Habis sudah. Saya antara ke rumah Sade. Saya tanya, sedap atau tidak? Oke. Okay. Ini Sade punya. Ini Amram Peter punya. Yang penting last decoration. Jajan, Amram Peter dan Sadir nanti dalam pelawan Misty Squall. Oke. Okay? Ayo jom. Saya pergi antara ke mereka. Mari makan. Hai bro. Ayo. Mana bro? Rumah Sadir. Oke. Ini Amram Peter. Hai bro. Idol terlebih. Satu bangunan. Kamu pernah makan bulgogi? Belum pernah. Hari ini coba. Pak buat. Ya. Tesu Pak. Hai, lambat. Halo guys. Lambat bro. Come on. Lambat bro. Kamu sudah masak? Saya sudah masak. Kalender saya, ayam saya. Itu masakan ayam kuah kuning, pedas. Aish, oh, bro. Indonesia punya? Indonesia punya. Dadah di sini. Woi, bersih. Ya. Ada perempuan? Tidak ada dong. Saya rasa ada. Tidak ada. Macam mana begitu? Bersih. Terus kita mau sendirikan dulu, apakah? Ini bagus bro. Good rumah bro. Woi. Pemandangan cantik. Ya itu. Banyak pak. Bulgogi, ini ayam kunyit pedas. Ya. Ayam kunyit pedas. Iya, ayam kunyit pedas. Iya, ayam kunyit pedas. Terbaik bulgogi. Jangan main, betul-betul. Enak bulgogi. Ayo kita makan berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Tunggu saya take dulu. Tesu, wow. bukan tipu tapi nyata. Thanks. Sedap, Pak. Bulgogi terbaik dari Korea. Thanks, Pak. Kamu dua-dua mesti score 10 biji. Amin. Thanks, Pak. Makanan bulgogi, bulgoginya. Top. Sayang. Enak? Sedap? Sedap. Nanti saya coba makanan lain Korea. Besok lagi. Lagi? Kalau tidak besok. Terima kasih Pak, makanan bulgogi kita santap bersama-sama. Baik bro. Ini daging sapi Pak. Daging babi. Thanks.
Hmm, rasa sedap. Sedap, sedap. Terbaik. Terbaik terus. Dah pro. Cara buatnya bagaimana, Pak? Hah? Cara buat dia bagaimana? Ini harus harus masak dulu dagingnya. Campur semua. Oh, langsung campur. Ya, sos dan sayur. Uh-huh. Lepas itu masak. Kalau pedas sedikit enak ini Pak ya. Tambah enak ya. Oh ya, boleh 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 begitu. Yang mana lagi sedap? Kimbap dan bulgogi. Apa? Kamu pernah makan kimbap? Kamu tahu kimbap? Belum pernah. Nanti saya masak lagi. Boleh. Kimbap. Ya. Ini? Sedap. Betul? Ini. Panggil macam mana? Ini masa saya di Korea, dia panggil paikugi. Lagi. Tolong subscription dan likes, please.